kita harapkan sebuah tim yang objektif sehingga kita mendapatkan tim squad untuk sepak bola Maluku Utara dalam rangka menuju tahun depan menaikkan plafon. Salah satu daripada tugas kita dalam pembinaan pekan olahraga provinsi di depan dalam rangka menjaga semangat olahraga. Dalam rangka juga untuk menciptakan manusia Maluku Utara yang sehat. Dan di samping itu juga dalam rangka menciptakan prestasi-prestasi, khususnya prestasi di sepak bola yang kita cintai. Sepak bola yang banyak diminati oleh jutaan manusia. Kita harapkan adik-adik para atlet sekalian tampil yang baik, tampil terbaik, sehingga Anda semuanya tidak bisa dapat direkrut untuk memperkuat tim Maluku Utara. Terima kasih untuk semuanya. Salam olahraga. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka cabang olahraga sepak bola pada event Porprov tahun 2022 Provinsi Maluku Utara dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.